Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya Fatima SP, Staff R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Kali ini saya sedang berada di lahan tembakau milik Pak Haji Robani, tepatnya di Desa Rawan, Krejengan, Probolinggo. Nah, ini tumbuhan tembakau ini berumur sekitar 45 hari, di mana Pak Haji Robani ini merupakan salah satu petani yang menggunakan produk-produk CTHI. Kebetulan pada budidaya tembakau kali ini, beliau menggunakan produk CTHI yaitu Aminoplan dan SPP. Sobat Tani ingin tahu kan kelanjutannya bagaimana, apa aja sih rahasia dari Pak Haji Robani bisa membudidayakan tembakau sesukses ini. Jadi stay tune ya. Ini saya sudah sedang bersama dengan Pak Haji Robani. Nah, ini Pak Haji kalau boleh tahu luas lahan yang ditanami tembakau milik sampean ini berapa, Bapak? Ini keseluruhan yang ada di tanaman ini kurang lebih sekitar 500 atau tanah 5.000. Oh, berarti setengah hektar ya, Pak ya? Kurang lebih setengah hektar. Nah, ya ini sampean ini tanam tembakau baru pertama kali atau sudah sebelumnya pernah menanam? Sebenarnya kalau lahan ini sudah sering ditanam, tapi sama katakanlah orang lain kan begitu ya. Terus ini kita tanam sendiri tahun ini. Baru saya sekali ini menanam dengan cara yang mungkin boleh dikatakan masih sederhana. Masih sederhana. Ya, karena mungkin secara lahan itu tidak semaksimal seperti halnya orang-orang petani yang pada umumnya di sini gitu ya. Jadi hal inilah yang kita kita garap ini bagiannya adalah dengan cara traktor saja. Sebenarnya kalau orang-orang di wilayah kita atau di sini pada umumnya mereka dengan cara di juring atau apa gitu ya, pakai lempah gitu kalau orang sini. Jadi pada prinsipnya ini dengan cara yang sangat sederhana. Jadi istilahnya apa adanya kan begitu. Iya, apa adanya ya, Pak ya. Karena ini baru pertama kali ditangani sendiri, Pak ya. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya itu pakai apa, Pak? Perbedaannya sama yang sekarang produknya? Oh, kalau yang dulu mungkin pakai bahan-bahan kimia yang sintetis ya. Dan juga mereka mengenal dengan bahasa-bahasa obat-obatan yang ada di pasaran pada umumnya. Nah, ini diantara produk yang kami pakai sementara ini masih dua. Iya. Itu apa saja, Pak? Apa Aminoplan itu ya? Iya, Aminoplan. Terus yang satunya yang untuk serangga itu apa namanya? Oh, SPP. SPP. Okay. Jadi itu yang kami pakai. Jadi terus ya itu aja. Sekarang pun belum bisa kita langsung kita kocorkan gitu, tapi masih kita pakai semprot saja. Iya. Oh, ini berarti sebelumnya kan belum pernah menggunakan produk dari CTHI. Nah, sekarang kan sudah menggunakan dua produk ya, Pak ya. Nah, itu sampean kenal dari mana, Pak? Kok bisa tahu produk ini? Kok bisa mau menggunakan produk ini gitu? Ya, memang awalnya kami buka-buka gitu ya, ada di Google, ada di mana gitu. Terus setelah itu kami bisa kenal sama teman-teman dari CTHI kan begitu. Terus disarankan untuk bisa mencoba memakai produk yang CTHI punya kan begitu lah. Jadi kami coba, memang kita aplikasikan saat ini cukup baik menurut kami, karena ini bagian daripada pengenalan pertama gitu ya. Kalau mungkin orang yang sudah berpengalaman, beda lagi lah mungkin dengan cara yang ya harus setiap hari mereka harus di sawah. Boleh dikatakan hampir 24 jam mereka. Iya. Ada di wilayah-wilayah yang lain termasuk yang ada di sebelah-sebelah ini kadang-kadang malam-malam dia harus nyemprot dan sebagainya. Tapi dengan produk itu kami boleh dikatakan tidak kalah bersaing dengan mereka yang sudah berpengalaman. Ya, kalau boleh tahu Pak ya, hasil dari setelah menggunakan Aminoplan sama SPP ini yang dirasakan Pak Haji apa, Pak? Yang jelas ada di pupus ya. Di pupus. Jadi, pupus ini lebih cepat dia perkembangannya. Okay. Setelah itu daun ini berurat. Kalau pagi atau sore gitu kelihatan sekali bahwa di sini ada perbedaan tipis tebalnya daripada daun ini. Nah, nanti jenengan bisa lihat perbandingan yang lain yang tidak yang menggunakan kita semprot saja. Nah, itu beda sampai orang-orang bilang
ini sama bibitnya kanan kiri ini sama, cuman kok ketebalannya beda. Kan gitu. Jadi yang jelas dengan bisa lihat bahwa karena tembakau itu nanti yang bagus satu tebal, uratnya kelihatan, itu nanti matangnya pun bagus. Kan gitu. Jadi bukan hanya subur di sawah, tapi kan endingnya nanti sampai kepada pengolahan setelah kita apa istilahnya itu nanti kita petik, terus nanti kita apa namanya ya kalau di gubuk itu biar nanti ya matangnya lebih bagus, lebih bagus kan gitu. Iya. Nah dari warna pun sebenarnya kan ini hijau iya. Segar. Kalau yang mungkin ada yang mungkin terlalu banyak pupuk akhirnya di tempat-tempat lain itu kelihatan apa seperti kehitaman gitu ya, biru kan gitu ya. Jadi itu juga apa biasanya nanti mengurangi daripada kematangan daun tembakau. Kalau boleh tahu ini sudah berumur berapa Pak tembakaunya? Ini kurang lebih sekitar ya 40 harian. Sekitar 40 harian. Memang kalau tidak salah kita tanam itu ya kurang lebih 45 harian Pak. Kurang lebihnya itu. Saya lupa tanggal. Tanggal tanamnya ya. Tapi sekitar segitu Pak ya. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, daun tembakau milik Pak Haji Rabani ini sangat minim sekali terjadi ker-ker atau keriting, dan daunnya juga warnanya segar seperti yang sudah disebutkan Pak Haji tadi, juga urat-uratnya itu juga bagus di saat pagi dan sore hari. Nah, jadi teman-teman atau sobat-sobat tani tidak usah ragu lagi ya untuk menggunakan produk-produk CTHI. Dan terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya. Semoga ini nanti panennya Pak ya amin, sukses. Amin. Ya, semoga nanti juga bisa kita sharing-sharing lagi bersama teman-teman petani di YouTube kita CTHI. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih ya Pak. Nah, dari wawancara bersama Pak Haji Robani, kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa Pak Haji menggunakan dua produk dari CTHI, yaitu menggunakan Aminoplan dan juga menggunakan SPP. Nah, jadi para sobat tani tidak usah ragu lagi, terutama yang membudidayakan tanaman tembakau, tetapi yang membudidayakan tanaman hortikultura lainnya juga bisa menggunakan produk-produk CTHI. Nah, jika para sobat tani berminat dengan produk-produk CTHI, langsung cek ya link di deskripsi di bawah ini, atau bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Nah, nantinya di YouTube Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia akan ada konten rutinan, yaitu konten yang membahas tentang harga bawang merah di setiap harinya, di mana harga bawang merah ini akan diupdate terus di beberapa wilayah seperti Probolinggo, Nganjuk, kemudian Bima, Bojonegoro, dan daerah-daerah penghasil bawang merah lainnya. Jadi stay tune terus ya Sobat Tani untuk selalu menonton konten kita, karena harga bawang merah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin video kali ini sudah cukup sampai di sini. Nantikan video-video CTHI selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video CTHI sebelum-sebelumnya. Jangan lupa juga like, comment video ini, dan subscribe channel CTHI. See you guys! Bersama CTHI, petani sejahtera! Yes!